Hello guys, Assalamualaikum. Selamat datang ke channel aku. Pada baru sampai, nama aku Kai. Pada yang dah subscribe, thank you very much. Untuk konten kali ni, aku tak menyanyi sebab jiran-jiran dah complain. So, video kali ni aku nak buat unboxing dan review tentang satu produk which is sebuah lighting yang digunakan dalam studio, yang mana aku beli sebab aku nak upgrade daripada lampu lama aku. Sebenarnya lampu ni dah lama dalam pasaran dan agak famous sebenarnya. Cuma aku still juga nak buat review ni sebab maybe certain content creator ataupun yang baru mula nak berjinak-jinak untuk buat video sedang mencari lighting yang baik untuk menambahkan kualiti video korang. So tanpa berlengah masa, produk yang aku maksudkan adalah Godox SL60W. Jom. Lighting ni aku beli dari Shopee dan aku letakkan link kat bawah. Dan ini adalah antara harga paling rendah yang aku dapat. Korang boleh beli sama ada secara single ataupun set. Package yang korang ambil ni dia sertakan dengan standnya sekali. Stand yang korang akan dapat bukanlah dari brand Godox, cuma ia lebih tebal dari biasa. Brand yang aku dapat ni adalah Yeah 803. So untuk long term, aku recommend korang ambil macam C-stand sebab lighting ni agak berat. Dalam kotak ada user manual yang kita takkan baca. Satu power cord, satu reflector in case kalau korang tak pakai softbox, dan satu unit SL60W LED light. Mulai sekarang Godox dah tak sertakan remote sekali dan korang perlu beli asing. Why Godox? Untuk kualiti bil, lighting ni sangat baik. Nampak premium. Untuk buka cover LED ni, korang just tekan dia punya lock dan pusing cover arah lawan jam. Kat sini dia punya LED, jenis chip on board, dan ini dia punya cooling system, ada heatsink dan fan kat dalam. Di bahagian bawah ada soket untuk korang attach dia punya stand. Kat sini dia punya pedal untuk lock. Ini bahagian control panel, switch untuk on off, soket untuk power, butang untuk tukar channel dan tombol untuk korang laraskan kecerahan. Made in China. Ayuh, kita pasang. First, buka kaki stand macam biasa. Laraskan ketinggian yang korang nak. Pasang Godox di bahagian atas. Ketatkan skru dan laraskan angle yang korang mahukan. Untuk softbox, aku pakai jenis Octagon 120cm. Ini aku beli daripada member aku, seorang fotografer terkenal. Harap video-video aku selepas ni pun secantik video beliau. Softbox ni menggunakan Bowens mount, so dia fix dengan body SL60. Korang perlu laraskan sehingga ada bunyi. Yang ni just macam korang buka payung je. Dan pastikan dia punya tulang rusuk ni masuk dalam poket kecil ni. And then korang tarik di bahagian tengah sehingga terkunci. Di bahagian belakang softbox, korang pastikan tiada cahaya yang keluar. Sebelum tu aku lupa nak test power, so korang just cucuk power cord dan onkan switch. Nice. And then ada 3 layer diffuser yang perlu korang pasang. Layer pertama, sebagai inside diffuser, korang just lekatkan di bahagian bucu. Untuk layer kedua, sebagai outside diffuser, di bahagian tepi softbox. Dan grid sebagai layer yang ketiga. And then, voila! Sekarang aku akan buat comparison antara lighting lama aku dengan Godox SL60W. So ini adalah lighting lama aku dengan satu mentol 18W. Ini adalah lighting daripada Godox dengan tahap kecerahan 40%. Dan ini adalah lighting dari kedua-dua lampu dengan sedikit color correction.
apa pendapat korang? Pada aku, ini adalah value yang okey banget. Speknya sudah mampu menyaingi brand-brand besar seperti Aperture 120D yang biasanya menjadi standard pilihan budget untuk YouTuber-YouTuber besar. Dengan kecerahan 100%, Godox mungkin tak akan dapat menyaingi Aperture. Obviously, SL60W 60W lawan dengan 120W. Tapi mungkin pada 50 ataupun 60%, Godox setaraf dengannya. Sebab itulah Godox menjadi pilihan yang baik jika dinilai dari harganya. Sebelum tu, ada beberapa kekurangan yang korang perlu tahu tentang lighting ni. Perkara pertama adalah tentang bunyi bising ataupun noise. Noise ni terhasil daripada kipas yang ada dalam body Godox. Bunyi ni macam makin kuat bila korang tambahkan kecerahan ataupun korang gunakannya dalam jangka masa yang lama. Bagi setengah orang, dia orang tak suka lah ada noise dalam video. Tapi bagi aku, bunyinya tak adalah ketara sangat dan masih acceptable. Dan korang still boleh atasinya dengan buat recording dan editing yang baik. Ataupun korang just tambahkan background music ke dalam video korang. And then perkara seterusnya adalah flicker. Flicker ni dia macam cahaya yang berkedip-kedip dalam video. Untuk aku yang pakai handphone, biasanya ada flicker bila aku shoot dalam 4K 60 frames per second ataupun 120-240 fps, yang biasanya kita gunakan untuk buat slow motion. Aku tak pasti untuk kamera DSLR dan mirrorless sebab aku belum ada kamera. Tetapi dari review yang aku tengok, kebiasaannya terjadi apabila dia orang gunakan shutter speed yang tinggi, macam 1/125, 1/150 dan ke atas. So punya sayang bagi aku, aku shoot dalam 4K 24 frames per second macam video aku sekarang. Kesimpulannya, aku sangat recommend lighting ni. Memang ada pesaing besar seperti Aperture MRN60X atau Nanlite Forza 16, tapi of course harganya 2-3 kali ganda. Jadi pada yang baru nak mula-mula buat video dengan bajet yang rendah ataupun nak menjadikan lighting ni sebagai secondary, korang patut pertimbangkan lighting ni. Bagi aku berpuas hati dan sudah cukup dengan lighting yang ada. Okay guys, itu saja untuk kali ini. Mungkin selepas ni aku akan kongsikan lagi apa-apa yang aku upgrade untuk studio aku. Dan aku minta maaf kalau ada apa-apa yang kurang sebab ini first time aku bercakap dengan kamera. Apa-apa soalan atau cadangan, korang boleh komen kat bawah. Dan jangan lupa untuk like dan subscribe. Terima kasih guys. Adios. Assalamualaikum.